Kejohanan Sepak Takraw Piala Raja Thai 2023 ini dibawakan kepada anda oleh Persatuan Sepak Takraw Malaysia dan TFZ. Kita pergi sini. Kocong-kocong Vietnam servis. Drop. Tak jalan bang. Ayung ni, ayung lah. Nampak. Pasan pertama yang baik daripada Khairul Zaman. Gol 18 Malaysia tak habis lagi. Aduh peninglah bila duduk Malaysia main ni. 0-1. Vietnam. Baik servisnya dinaikkan Syahir. Ada Zaman gulung. Itu dia. Baru dia tahu macam mana kena. Nampak apabila servis ini walaupun nampak laju Syahir dengan tenang saja. Khairul Zaman memakuk, memakuk. Nanti di mana? Siapa yang belum share dah dulu. Come on guys. Satu sama kedudukan sekarang ini. Baik. Masih dalam permainan. Alamak. Alah. Miscommunication nampaknya. Servis daripada Tekong Vietnam ini pun agak baik. Walaupun kedudukannya sama. Tapi Syahir kali ini agak terlalu menolak bola tu. Dan akibatnya Zaman tak pasti ke mana arah bola tu pergi. Set mana tadi kita menang. Set satu kita menang guys. 20 sama weh Malaysia perempuan. Aduh, suam suam suam. Mana satu aku nak tengok ni. Syahir Rosli servis yang pertama, set yang kedua. Alamak, sangkut pula, sangkut pula. Aduh, 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 aduh. Dua sama kedudukan sekarang ni. Kalau melihat pemain persembahan kita, Zarif dan juga Azlan tak warm up, maksudnya kita dapat mengagak lah. InsyaAllah lah. Nampak? Nampak? InsyaAllah dia akan main sampai habis. Nampak ni? Servis Syahir ini nampaknya begitu mengelirukan. Sehingga kan kalau kita tengok killer pada Vietnam ni, entah apa nama dia saya pun tak tahu. Bola dia sampai kena tengkuk macam tu. Macam mana kan ambil persebol? Ini apa teknik ambil persebol pakai bungkuk apa? Pakai apa ni? Nampak tu? Bungkuk lunta ke? Nampak? Tak boleh ambil dia guys. Agak ke belakang lah. Drop baik daripada Syahir. Nampak tu. Ini Zeng. Nampak ketiga-tiganya selfie aja menunggu bola tu masuk. Regu Malaysia nampak ini sudah pun mendahului daripada awal lagi. 4-2 sekarang ini. Vietnam servis. 2-4. Vietnam. Mudah. Batal Nulazi. Batal, batal, batal. Walaupun dia tak ambil air semayang tapi batal servisnya. Nampak? Tapi macam mana batal tu? Tengok. Kat mana yang batal? Kaki dia macam tak keluar. Mungkin kat situ lah kot pengadil nampak. Batal guys, batal. 2-5. Malaysia menang lawan Jepun set pertama. Alamak, nampak salah pandang lah ni. Apa dia jadi, Malaysia menang Alhamdulillah menentang Jepun pada set yang pertama untuk wanita. Tapi ni apa yang berlaku ni? Apa yang jadi ni? Saya pun tak tahu, saya rekod tadi. Tengok apa jadi. Kenapa pula tu? Alamak, Ayun tak dapat ambil lah. 3-5. Mudah Syahir naikkan bola tu. Hantaran Ayun daripada belakang untuk Khairul Zaman. Masih lagi. Masih batal. Saya pun tak tahu. Tapi kalau kita nampak Zaman ni punya lipat ni, macam kena telinga lah gila Vietnam ni. Macam mana? Cuba tengok. Saya rasa
Ini ada masalah pendengaran Kilo Vietnam ni nanti ni. Ha, batal. Kena tangan kot. Saya rasa kena tangan. 6-3 Malaysia di depan selesa. Syairosli akan mengeluarkan servis apinya. Oh, drop lagi. Masih Vietnam. Dia tukar killer lah rupanya. Alamak. Oh, baru saya perasan. Vietnam menukar killer. Daripada killer gulung kanan kepada killer gulung kiri ni. Saya pun tak tahu namanya apa. Kalau kita tengok, satu pukulannya agak baik. Blocking daripada Karizaman terlalu kuat bolanya. Terkeluar gelanggang. Berikan mata yang keempat untuk pasukan Vietnam. Tapi kalau kita betul-betul perhati guys, game ni agak laju. Oi, dapat dia ambilkan nampaknya dengan baik. Alamak. Saya rasa ini servis Syahir yang antara yang paling laju setakat ni untuk menentang Vietnam. Tapi dapat dipertahankan dengan baik oleh tekong Vietnam ini. Memberikan mata yang kelima untuk pasukan Vietnam. 6-5 guys. Syahir mungkin cuba mengubah arah. Seperti yang saya duga. Dalam bola tu. Eh, ada hati budak Vietnam ni nak bohong kata bola tu keluar. Dosa tahu. Gua kata tengok. Bola tu terus pergi. Zah, macam tu ha. Itu pun boleh ye lagi. Tak ke kelakar. Nampak tu? Bola tu masuk. Nampak? Masuk. Lepas tu nampak tak killer dia buat macam mana? Ye. Nampak? Ye. Nipu. Nipu tau. Tak baik tau. Apa hal? Challenge. Oh, challenge. Challenge in. Bola in lah. Tak payah susah-susah akan mengadil. Tanya saya je saya boleh bagi tu jawapan tu in. Ah, benda lah. Kan? Mungkin nak cubalah sistem tu katanya. Lima tujuh sekarang ni. Okey, pertahanan perlu diperkemas. Tekong Vietnam ni pun baik sebenarnya. Kita tak boleh mana rendah tau. Zaman gulung. Ah, itu dia baru mendapat. Itu dia. Macam saya katalah. Servis daripada tekong Vietnam ni kita tak boleh mana rendah. Kalau kita tengok eh. Tapi pertahanan Ayong ni kita harus puji. Dan satu hantaran yang memang dia suap. Memang indah guys. Berikan mata yang ke-8 untuk pasukan Malaysia. Mencari Syahirosli dan berjaya. Bola itu masuk ke side 3. Memang satu servis yang kalau kita lihat cukup selesa dilakukan. Bola tu masuk ke lorong. Sistem membohong. Bukan. Nam 8 Vietnam. Cari saya pula kaki kiri kat batal lulasi. Ah, saya rasa mungkin tekong Vietnam ni pun memang dah rosak dah ni. Kalau dia dah berkali-kali dibatalkan oleh pengadil, saya rasa mungkin ada masalah problem ni. Sembilan 6 Malaysia pula di depan. Syahir. Baik. Servis itu memang kemas. Memang kemas. Perhatikan bagaimana Syahir mencari side 3 tanpa kompromi. Memang cukup padu servis ini. Ah, tekong Vietnam terkangkang-kangkang cuba nak defend bola tu. Tapi sayang tak naik. Mata ke 10 untuk Malaysia. Kalau kita perhatikan Syahir sedap. Oi, bola pula keluar. Itu daripada kedua-dua set ini baru kali pertama Syahir buat macam tu. Dia cuba mencari satu short spin dekat arah set satu. Tapi bola itu kalau kita lihat, alamak, lebih kurang 4.6 cm keluar. 10-7 sekarang ini kedudukan. Wah, kandas pula. Dua kali servis berturut-turut daripada Syairosli. Ini agak merisaukan. Tapi, leh lu. Baru 18 guys. Malaysia guys. Come on lah kan. Kita ni kan memang. Aduh. Sebenarnya pinggang saya dah sakit. Sebab saya dah duduk kat sini dekat 5 jam. 8-10 Vietnam.
Wah, barulah kandas. Barulah kandas. Macam gitulah main Tekong Vietnam. Sangkut banyak-banyak sikit lah. Cepat sikit game ni habis, boleh saya pergi makan. Sebab malam ni next game pukul 10 untuk wanita kita. Jadi lepas game ni memang kami akan balik dulu ke apa ke. Kan? Terima kasih kepada yang memberi bintang-bintang. Baik drop kali ni. Itu harus dipuji. Satu servis daripada Tekong Vietnam ni. Saya pun tak tahu namanya. Kalau Myanmar nama biasa nguyen-nguyen. Vietnam ni saya tak tahu apa nama dia. Api baik lah. Tekong ni saya rasa boleh belilah. Cuma batal tak batal tu lah. ...8-12. Dia akan buat lagi guys. Wah, kan nak cakap tapi tak menjadi. Tidak diizinkan Tuhan untuk bola tu masuk. Memberikan mata yang ke-13 untuk pasukan Malaysia. Setakat ni pemain-pemain Thailand yang ada dekat bawah saya ni, diorang macam ngangguk-ngangguk je tengok kan. Dan kalau kita tengok pemain-pemain Iran juga duduk mengkaji seri Syahir. Sebab Syahir memang idola diorang ni. 13-8 Syahir. Ini mesti bertum. Dapat pula dinaikkan. Penuh dah sebenarnya blocking daripada Kairuzaman tu. Perhatikan servis daripada Syahir ni memang baik guys. Memang servis dia ni sebenarnya dah baik. Kan? Tapi defense Vietnam ni pun bagus lah. Nguyen Vietnam eh? Saya pun lupa lah. 13-9 Syahir. Yang aduh, bola tu sudah pun mengenai. Kalau kita tengok Syahir punya drop ni nipis dah ni. Oi, dah kena dalam putih tapi tak ada jodoh nampaknya. Mata ke 10 diberikan oleh Malaysia. Aduh yai. Oh, kalau Myanmar aung. Vietnam ni nguyen-nguyen lah, betul lah kan? Ha, iyalah tu. Itu dia servis Syahir. Baik kali ni dalam. Ha. Itu dia. Killer Vietnam umpama melihat-lihat kiri kanan nak melintas jalan raya saja. Nampak? Ha. Nampak tu bola yang masuk di sudut sukar. Nampak? Ini dia macam bila servis Syahir nampaknya dia dah hampir melompat macam tu. Bola masuk apa nak ambil macam mana guys bola tu. Memang berkira-kira aje lah. Aung San Suu Kyi tu lain baik. Ai dapat dicairkan oleh Syahir dengan baik. Ai ni zaman punya. Ai kalau saya. Kalau saya jadi zaman. Gila dia pergi blocking macam ni. Memang bersemak lah kepala dia. Nasib baik zaman ni budaknya baik dulu. Dapat best student saya sebagai pelajar yang baik moralnya. Nampak? Ini dah kepala macam ni. Oi, kalau saya masih selak je. Ya Allah Tuhan. Ya Allah Tuhan. Mata 15 untuk Malaysia. 10 untuk Vietnam. Nguyen kepada Nguyen. First ball. Batan Nun Lazi lagi. Ah, nampak? Tekong Vietnam dah mula mandang-mandang pada penjaga garisan. Dia akan cakap, kau jaga. Habis game ni aku calarkan kereta kau. Agaknya itulah kot. Geram dia tu. Hanya berkali dah kena batal ni. Geram dia, geram. 16 untuk Malaysia, 10 untuk Vietnam. Nguyen, pada Nguyen. Drop yang dicongkit layung. Ini sedap. Azrah. Alamak, tackling ada. Tetapi, aduh. Apalah, tu kita kira-kira bagilah. Kita bagilah sebiji, kan. Takkan kita je poin. Bagi peluang lah. Nampak tu. Wah, ini memang pujian harus diberi kepada Tekong Vietnam ni lah. Nguyen tu. Bagus tu. Dia hantar kepada Nguyen. Nguyen pun tap. Bagus lah. Itu kita pujilah. 16-11 Syahir. Satu tolakan mudah. Dinaikkan oleh Nguyen. Kepada Nguyen lagi. Blocking Kairuzaman keluar. Aduh. Tapi game ni laju guys. Game ni laju. Kalau kita tengok game ni memang laju. Kan? Laju tu maksudnya nampak eh? Player, kalau biasa STL kita nampak player boleh jalan, pegang-pegang tangan, kan? Bersantai-santaian. Yang ni nampak tak berlaku guys. Memang lepas masuk, masuk. Lepas masuk, masuk. Baik kali ni servis Syahir. Masih dalam mainan lah. Tandukan. Dapat pula dia tanduk. Aduh. Ini adalah satu keadaan yang mana ini mana chance sudah ni. Dia dah makan macam menanduk. Dia macam memakuk pada tu.
Syahir. Alamak, kandas. Ini nampaknya dah merisaukan. Sebab beza dua mata saja. Jadi apa yang berlaku, Malaysia perlu segera melakukan recovery pantas untuk mengelakkan jarak mata yang makin menghampiri. Vietnam kandas. Nasib baik tekong Vietnam ni dengar cakap saya. Ha, macam tu. Kan? Servis sangkut-sangkut sudahlah, kan? Ha, kesian saya tak makan lagi. Eh, hey, jangan munyit-munyit, tak baik dosa wei. ...17 untuk Malaysia, 14 Vietnam. Mudah dinaikkan Khairul Zaman. Susah untuk Ayong, tapi Khairul Zaman, guys. Khairul Zaman, guys. Come on lah. Ha? Come on lah. Walau di mana bola berada, Khairul Zaman dengan mudah saja menyelesaikan tanggungjawabnya tanpa dakwa-dakwi. Nampak? Bola macam tu. Oh, dia punya gulung. Teringat saya masa muda-muda lah. Macam tu lah, masa muda-muda saya tengok orang pukul. Dengan saya lah, kan? Wah, 18 Malaysia, guys. Uff, Syahir. Ayong ini suam kali ni. Air dia tap. Alamak, Nguyen mengambil. Hantaran kepada Nguyen. Nguyen lagi. Alamak. Kalau kita lihat, satu chance ball yang tidak dapat diselesaikan dengan baik oleh Khairul Zaman. Kerana tap daripada Khairul Zaman itu sudah lebih awal dibaca oleh tekong Vietnam ini. Wanita sekarang ni Malaysia leading 12-8, insyaAllah lah tu. Kita doa sama-sama. Servis Malaysia 18-15. Kita kena dapatkan 20 dulu, guys. Oh, itu. Itu baru Syahir. Itu baru Syahir. Kalau kita tengok bola lambungan daripada Khairul Zaman ini. Oh, umpama kuah dal yang suam. Memang sedap dicecah roti canai di waktu petang. Bola kena macam tu. Memang baik. 19 untuk Malaysia. Adakah ini mata yang ke-20 daripada Syahir Rosli? Dapat dinaikkan. Masih lagi. Nguyen. Blocking daripada Khairul Zaman. Masih dalam mainan. Zaman gulung. Double blocking. Itu bukan sekadar satu libasan. Tapi satu rotan yang diberikan Khairul Zaman kepada player-player Vietnam. Sambil menyatakan bahawa ambil kau. Macam gitu. Mata ke-20, guys. Jadi milik Malaysia, mata akhir 20-15. Oh, nampaknya peluang kita menang pada regu yang pertama ini sangat tinggi. Tinggi-tinggi si matahari. Servis Syahir Rosli. Alamak, keluar pula. Aduh. Tak apa. 16-20. Mungkinlah mata akhir ni ada satu persembahan ke. Siapalah tahu. Syahir tiba-tiba backstroke ke. 16-20. Oh, Syahir di Zaman menunggu di situ. Dan Khairul Zaman. Ambil engkau. Itu dia. Nampak. Servis daripada tekong Vietnam Nguyen ni memang baik. Kan? Tapi baik lagi Ayong yang mengambil. Ya, nampak. Antaran tadi diselesaikan oleh Khairul Zaman dengan satu libasan padu. Itu sampai kecewa-kecewa dia. Jadi alhamdulillah, guys. Kemenangan Malaysia bagi regu lelaki. Terus saya bawakan kepada anda ke sebelah sana. Jangan ke mana-mana lagi. Kita perlu menyokong. Gulung beria pun kalah. Sebab tu nak kena tulis lagi. Okey. Dia orang tengah time out pula. Malaysia tengah leading 16. InsyaAllah. Malaysia boleh menang. Tadi kita menang first set. Second set ni nampaknya kita tengah leading selesa 16-18. Saya rasa ada harapan, guys. Ini dia bersalam-salaman. Bermaaf-maafan. Di hari lebaran. Ada lagi ke kayu? Zulijah. Tapi Zulijah dah habis. Hari Tashrik dah habis. Bolehlah. Jadi bersalam-salaman lah. Macam tu. Itu bagusnya main takraw ni, guys. Lepas rembat, minta maaf. Nampak? Dah sebi kena kepala orang kemek-kemek. Minta maaf balik lepas tu. Itu. Barulah bagus. Okey. Kita tengok.